Halo penonton Love Indonesia Budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Hasil akhir pertandingan Timnas Thailand versus Vietnam semifinal leg 2 Piala AFF 2020 berakhir imbang tanpa satu pun gol. Timnas Thailand pastikan langkah melaju ke babak final Piala AFF 2020. Pada pertandingan leg kedua yang dihelat di National Stadium Minggu 26 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat, Vietnam yang butuh kemenangan bermain menyerang sejak menit awal. Mereka menekan habis pertahanan Thailand, tapi beberapa kali peluang yang didapat mampu dimentahkan si Warak Tetsung Neon. Vietnam yang mengandalkan Nguyen Phuong Hua dan Nguyen Tin Linh kesulitan menciptakan gol. Salah satu peluang terbaik Vietnam didapat dari sepakan bebas Nguyen Quang Hai, tapi bisa ditepis oleh si Warak. Hingga turun minum babak pertama, kedudukan masih 0-0. Berlanjut kepada babak kedua, Timnas Vietnam kembali menyerang dengan gencar. Selain itu, ada juga Ho Tan Hai menanduk bola korner dari jarak dekat, tapi masih melebar. Thailand yang berjibaku menghalau serangan Vietnam harus kehilangan si Warak di menit ke-32 karena cedera kaki. Hingga peluit panjang dibunyikan, kedudukan tidak berubah. Kedudukan masih sama 0-0. Dan dengan ini, Timnas Thailand dipastikan melangkah ke babak final Piala AFF 2020 dan akan berhadapan dengan Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.